Annyeonghaseyo, dengan Tian dari Hyundai Sawah Besar. Kita ada di gudang. Kita akan cek mobil yang akan kita kirim atas nama Regan Alan Martin Dennis. Dia adalah seorang WNA yang kerja di Indonesia. Sebelumnya sudah pakai Hyundai Palisade Prime tahun 2021. Mau nambah satu lagi. Mobilnya mau dipakai sama istrinya. Nah, minatnya dengan Santa Fe Gasoline Signature. Kebetulan langsung dapat warnanya Lagoon Blue. Nah, ada kata blue-bluenya, jadi ada aksen-aksen birunya. Ataukah memang benar-benar biru? Atau seperti apa? Tadi kita udah cek nomor rangka untuk Hyundai Santa Fe yang akan kita kirim atas nama Pak Regen. Itu adalah 298 akhirannya. Nah, ini kita udah ketemu. Ini dia unitnya. Tadi saya sempat bilang warnanya adalah Lagoon Blue. Ternyata aslinya mirip lebih ke grey ya. Saya juga bingung kenapa disebut Lagoon Blue. Padahal aslinya adalah warna grey. Mungkin kalau sekilas ada warna-warna aksen biru-birunya gitu ya. Tugas kita hari ini hanya ngecek mobilnya. Kondisinya harus perfect, tidak ada kendala. Karena mobilnya akan dikirim tanggal 16. Approval untuk delivery-nya udah disetujui dari HO. Nah, kita akan cek aja sekilas mobil seperti apa. Nah, seperti standar untuk Santa Fe Signature, lampunya sudah pakai proyektor ya, seperti ini. Grill-nya kelihatan banget sama kapas lagi di bawah matahari begini ya. Kondisinya lagi panas-panasnya nih, guys. Nah, tapi kalau lihat dari sini kelihatannya nggak kayak biru ya. Lebih ke gray. Ini adalah Santa Fe CKD. Jadi seharusnya kalau untuk interior Santa Fe CKD itu ya seperti ini ya. Warna interiornya dominan warna hitam. Ya, seperti itu. Nah, kalau dulu warna interior di Santa Fe Signature, baik itu mesin diesel maupun bensin, interiornya adalah kombinasi camel two-tone. Nah, kalau untuk yang CKD, warna interiornya dominasi warna hitam. Kenapa seperti itu? Karena dari hasil survei ke pelanggan, rata-rata lebih berminat dengan Santa Fe yang interiornya warna hitam. Jadi nggak cepat kotor. Ya, standarnya sama. Yang bikin beda dengan Santa Fe CBU adalah di, ya itu. Untuk rear view mirrornya sudah nggak pakai ECM, tapi pakainya day and night. Nah, untuk tampilannya lainnya udah sama ya. Seperti yang aku pernah bikin video dulu pas lagi di pameran. Di dalam kabin sini udaranya panas banget. Ya, kita soalnya ada di warehouse. Mobil baru datang, jadi kita cek sebentar aja. Nanti kalau misalkan sudah mau dikirim, mobil biasanya dikirim ke... Ya, mobil akan dibawa ke pool yang lama untuk di... polis-polis ya. Ini kuncinya aja sampai panas begini, guys. Karena baru datang tadi infonya. Nah, baru datang tadi jam 12. Nah, kita taruh situ aja. Wow, sila ya, guys. Sekarang udah jam 3. 3 lewat 43 menit alias jam 4 kurang. Terang banget, guys. Nah, di sini banyak tuh ya. Ada mobil yang baru masuk, ada Santa Fe, yang nggak tahu ini tipe apa. Oh, ini Signature, Signature warna putih, di belakang saya juga masih ada lagi. Nah, ini mobil yang baru datang tadi ya, jam 12. Ini saya untuk Santa Fe yang mau dikirim ke Paregan, nggak usah dicek lagi. Kenapa? Karena mobilnya baru datang, nanti akan ada petugas PDI. PDI itu adalah pre-delivery inspection yang akan memastikan mobil dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini di sini, ini Santa Fe warna apa ya? Silver kali ya. Ini Santa Fe Signature warna putih. Nah, ini warna silver. Ini warna silver atau apa ya? Di sini nggak ada keterangannya sih. Tuh, made in Indonesia. Kan made in Indonesia. Ini nggak ada keterangan warnanya, guys. Nomor rangkanya ada di sini ini biasanya tuh di kaca depan. Ya udah. Sementara itu dulu karena udah panas. Yang penting kondisi mobilnya oke.
Nah, besok kita pameran lagi di Gias hari kedua. Sebenarnya hari ini adalah hari kedua, tapi saya nggak ada jadwal untuk jaga. Jadi tanggal 16 besok sebenarnya ada dua mobil yang mau dikirim, yaitu adalah Hyundai Stargazer kepunyaan Ibu Sela. Yang satunya lagi adalah ini nih, Santa Fe warna Lagoon Blue kepunyaan Bapak Martin Dennis, Regan Martin Dennis. Sementara itu dulu vlognya. Makasih yang udah ikutin Tion, yang udah subscribe. Bantu komennya juga kalau suka dengan konten seperti ini. Kalau misalkan yang mau tanya-tanya diskon atau tanya promo mengenai Hyundai, mobil Hyundai yang terbaru, kita ada program untuk Stargazer, bunga 0% 2 tahun ya. Hyundai Creta juga sama, bunga 0% 2 tahun. Jadi kalau misalkan mau kredit, tapi nggak mau kena bunga yang gede, ambil yang program di Gias. Tapi berlangsung selama promo di Gias aja ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 21 Agustus. Jadi mumpung masih ada kesempatan, jangan disia-siakan. Kalau promonya udah habis, nanti baru nanya lagi kan. Kebiasaan. Ya, Mira. Ya, makasih ya.